Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Selepas menerima hinaan digelar geng second hand, pelakon Puteri Sarliana tidak berdiam diri dan terus mencari individu yang menulis komen berkenaan. Berjaya mendapatkan nombor telefon lelaki tersebut, Puteri Sara turut memaklumkan dia sudah mengesan tempat kerja individu yang dikenali sebagai Afiq Azni itu. Mamat Afiq ni mesti tak pernah kena apa-apa, sebab tu kurang ajar setiap masa dan diingat dia terlepas. Di media sosial saja berani. Dah tahu tempat kerja dia, dah ada nombor telefon. Ramai sakit hati dengan kau ni, katanya. Puteri Sara berkongsi perkara itu di media sosial miliknya beserta tangkap layar akaun milik lelaki berkenaan. Malah dalam satu hantaran berbeza, Puteri Sara turut menyarankan agar Afiq tidak diterima bekerja sebagai penghantar makanan. Mamat ni dengar kata tengah latihan kerja di sebuah syarikat penghantaran makanan. Tolong buang staf toksik begini. Anda tahu dah viral, tak guna simpan staf toksik begini, luarnya. Kemarahan Puteri Sara bermula apabila individu itu meninggalkan komen negatif pada sebuah video yang dimuat naik di laman Instagram miliknya. Komen yang berbau hinaan itu juga dianggap keterlaluan kerana menggelarkan dirinya dan pelakon Bella Astila seolah-olah barangan terpakai. Puteri Sara bertindak membalas komen berkenaan, namun pemilik akaun tersebut kemudian menyekatnya. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.